Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci layar HP Oppo. Jadi supaya lebih aman. Caranya berikut ini. Buka pengaturan. Dari pengaturan ini gulik ke bawah. Pilih menu kata sandi dan keamanan. Kemudian di kata sandi dan keamanan ada kata sandi layar kunci yang masih belum aktif. Pilih di sini. Kemudian silakan pilih mau pakai PIN, password, atau pola. Kalau pakai numerik seperti ini, dia ada peringatan, pastikan kalian mengingat kata sandi yang kalian buat, baik pola ataupun PIN, karena kalau lupa harus di reset, nanti data kalian akan hilang. Pilih lanjutkan. Ini masih bisa diubah juga, mau pakai yang apa, yang 4 angka atau pola. Saya pakai 4 angka. Masukkan, karena sandinya mudah jadi ada peringatan, pilih gunakan. Masukkan lagi dengan kata sandi yang sama atau PIN yang sama. Ini disuruh aktifkan sidik jari dan sudah berhasil. Kalau kalian lihat, nah ini sudah berhasil, ada kunci layarnya. Silakan dicoba.